Halo, balik lagi sama video COC. Ya, kali ini kita ketemu Clan Afrika. Bagaimana kekuatan base dari Clan Afrika ini? Langsung saja kita ke video. Oke, siap. Mana ini trompetnya? Trompet kemenangan dibunyikan. Trompet kemenangan sudah bunyi. Jadi kita gunakan sekarang, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Warden Walk dulu dari depan cannon. Oke, healer. Oh, ada archer gun enemy. Ada archer gun enemy. Biarin dulu aja, tahan dulu. Kita keluarkan hero barking dan baby dragon. Oke, bisa tower. Kesini guys. Oke, lagi. Salah world breaker yang dipakai aku loh. Terus ngapain? Blue di green warden. Oke, kita kasih poison. Kita kasih red shield di depan tower super dulu. Green warden pun dari FGT dari awal. Oh no, hancurkan Alicorn dulu guys. Hancurkan Alicorn dulu guys. Tembak mulia, ini terbalik ya. Oke, kita lah dari sini lah. Kita dari situ. Ah, pintu. Nah, apa ya. Spell ku. Oke, hogradernya buat apa ini jadinya? Hogradernya buat apa ini? Balonku di situ jangkrik. Ya Allah tolong. Bisa bisa balonnya. Allah, world breakernya nggak dipakai. Oh, masih ada oke. Oh, grindernya buat bersih-bersih ya. Nggak jadi buat mancing clan guys. Aduh, koplak. Jangan. Tiga mau ngopi di situ lah. Edan John. Alhamdulillah Bang Rata. Bismillahirrahmanirrahim. Trompetnya udah siap nih trompet. Kita pakai Zeppelin jadi kosong nggak apa-apa ya. Manggar Raider biasa. Tiga klon. Memandangmu. Kenapa aku bawa headhunter ya di situ ya? Oh, mati dah ini bisa ngeluarin dan kecil. Oke, nggak apa-apa. Jadi Queen sama itu nanti jangan dibunuh itu. Pakai headhunter. Maksudnya kita bunuhnya dari sini aja. Oke, ini archer dulu satu. Ini world breaker supernya buat mengarahkan hero kita. Benar banget super ya. Teslanya kan jadi keluar. Oke, tadi masuk bagus. Naga, tadi MVP. Dan ternyata udah gimana ya? Oh, naga udah kena. Alah, balonku nggak mau keluar ini. Ini headhunter nggak sama kepake nih. Asli ini headhunternya nggak kepake nih. Headhunternya nggak kepake. Bungkung mutiar. Ini satu dulu. Lagi, ayo hancurkan town hall. Oke, dan castle-nya keluar. Enemy belum kena. Tinggal satu.
900 juta. Oke, no single target mineral. Oke. Naga Raider. Iya loh, ternyata skeleton banyak hal cantrik. Memandangmu dapat 3 bintang anjing. Amin. Keren Etiani. Bukan memandangmu, menontonmu. Aduh, asem. Saatnya bilang apa, John? John. Nah, 7 Archer Super ini, 7 Archer Super akan kita gunakan. Dan ini tanpa menggunakan yang disebut Wallbreaker Super. Cukup berbahaya, riskan, tapi seenggaknya kita harus mencoba. Trompet kemenangan dibunyikan. Oke, Warden Walk dulu dari bawah. Kita gunakan Leader 5. Balon 1. Kopi 1. Rokok 1. Kalau mau ngancurin konvol pakai Warden Walk bisa, ini kayaknya lah tanggung ini kayaknya nih. Kalau nggak dihancurin ya konvolnya ya, tanggung nggak? Tanggung ya, hancurin aja ya, hancurin aja ya, masih ada waktu 2 menit ini kan, jadi ini juga nggak akan keluar ini, tanggung ini. Kita kasih red spell aja untuk ini, kemudian siapin segi barak. Oke, ada rumah tukang satu, betulin itu. Hancur dong tonholnya, lama anti kau. Kacamata citerku bisa bilang itu bisa hancur. Oke, okay, ini blitznya 3 di samping. Lagi garap. Oke, okay. Kita gunakan PK kita, ini ada golem. Oke, okay, queen. Let PK Wallbreaker, Wallbreaker 3, hanya 3 loh. Oke, Archer Super. Ah, bisa mati men. Rebel Bulldon. Empty Green Warden. Masih Rebel lagi. Ah, Witch 3 yang dibuat di samping ternyata pada mati men. Tornado Starting Ability. Kasih Rachel lagi. Aduh, tapelnya emang sama Champion Royale. Archer Towernya di sini sama Archer. Oke, okay. Oke, okay, main Wizard. Masih ada 3 balon ini Champion Royale lagi. Ah, Wizard tuh. Oke, men, Archer Queen ku kemana? Ada cannon. Oke, bersih-bersihnya pakai Yeti. Archerku. Queenku bisa sampai nggak ya? Enggak, dia harus keluar dulu. Keluar dulu bayar SPP. Tinggal Archer Tower 1. Oke. Nah, bilang apa? Ya, ternyata wardennya malah bisa buat ngancurin tower. Ya, lumayan. Lebih bagus kayak gitu. Saatnya bilang apa? Edian. Apa sih yang kau cari ya? Dark Elixir apa gold ini? Gold aja ya. Gold aja ini. Gold apa elixir? Gold aja kali ya. Gold aja. Jadi kita mau nyerang dari mana ini goldnya? Goldnya dari mana kira-kira? Menurutmu aku harus dari depan Inferno single target kah? Gak usah ya. Kita coba ini shape ini isinya apa? Enggak, nggak apa-apa ya. Kita ambil Inferno single target dulu. Kita kasih red spell nggak ya? Kasih red spell nggak apa-apa. Lama. Oh, mana? Keren.
Naga elektro. Oh, ada golem. Winku belok ke kiri dong, salah ya. Balon, 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 ayo. Ah, pasti ke sini dia Winku nih. Winku, nah bagus dah. Dia ke situ. Oke. Ada balon. Red spell. Winku lawan Queen enemy. Terjun masuk ke dalam. Ini kita ambil dari depan itu dah. Tidak apa-apa. Kita dari depan juga warnanya masih ada yang lumayan power dragon. Oh ini seru tangan Queen Kumut jari yang lupa ya mau dikasih heal spell jadi lupa ini nah kayak nanti MVP ini kita kasih heal spell lagi dulu ketapel untuk ketapel ketapel untuk ketapel Riz untuk ketapel. Oke, heal spell terakhir untuk area apa ini? Udah Queen-nya mati nggak apa-apa, biarin. Queen mati nggak apa-apa, santai. Queen mati mati. Udah ketinggalan semua, ada yang ketinggalan nggak ada. Belum pencet gunting kita keluarkan. Oke, okay. Ini heal spell, ini heal spell aja dah. Tracker ini kasih jalan mulu tracker heal spellnya belum musya Allah tolong turn hold 12 bang ya tapi kan farming aja nggak cukup satu bangunan 18 hari ya nah itu kalian tahu jadi kita farming itu kenapa nggak war bang kenapa nggak seru farming itu farming itu adalah progress war itu adalah eksekusi gitu ya jadi beda progres dan eksekusi itu beda kita kan punya progres ini oh hero petku udah max semua contoh oh ini elixirnya berarti aku kita lihat saran oh ini buat tambang emasku belum di upgrade oh tambang emasnya masih dua nah ini kan masih ada defend ini yang belum di upgrade nah berarti kan ada progres progres apa yang harus kita lakukan didapat dengan cara farming. Nah sementara untuk misalkan luar itu kan satu hari satu kali itu ada apa ini ada apa dengan cinta kita ambil coba kita ambil dari depan eagle main satu balon lagi ada motor ganda di situ men keras sekali tuh balon keluar di situ jam sekian ah kena pas banget motor ganda oke terbang juga dia balon satu berarti ada temennya dia red spell masuk cakep dong naga elektro oke mouse attack kita mau menyerang segi barak isinya Falco ya Winko kena investasi di target itu men Winko kita speed lagi Barkingnya tewas juga kita kasih restu dan kita kasih free Ability Warden kena bom tower disini ada yang kena bom tower
loyal, kita FDT saja tuh. Mana cem loyal tuh? Oke, wizardnya dateng. Agak lama gue aja tahun 14 ke tahun 9, 2 bulan lebih dari tahun naikin tahun 12 dari tahun 14, keren itu bang. Ah, ini lumayan, ini bisa buat belajar. Ini ada PK Wizard Super ya. Tapi kalau kita ngancurin town hall-nya langsung, kemungkinan kita akan mati Wizard Supernya. Jump spell 1-2. Warden Walk dari Inferno multi target. Dari atas saja ya. Dari atas saja. Kita pakai Warden Walk. Langsung menghadapi itu dong. Apa namanya? Inferno dan Queen. Mati lagi nanti. Royalnya, hantunya tewas dong. Aduh, Inferno-nya belum kena. Ada Queen enemy, bawa cuma satu freeze lagi. Kita keluarkan barking dulu aja lah. Barking dulu. Itu PK-nya bisa dilindungi. Inferno-nya dilindungi sama itu sih. Sini. Aha. Hihihihihi. Ah, kena jam juga dia. Oke, jadinya. Hitam terlalu. Bismillah. Anak pasukan itu. Maaf, barginya masuk lagi. Barginya masuk lagi. Wah tuh. Ternyata di sini yang namanya storage dapur kecil. Waduh. Bikinnya storage dulu dong. Bikinnya storage dulu dong. Kita. Nah, itu storynya dapat yang punya di dalam dan storynya. Oke, John. Oke, itu dia teman-teman hasil pertandingan antara klan Afrika ya. Ternyata empuk-empuk. Waduh, terlalu empuk. Oke. Selanjutnya dari negara mana atau benua mana yang akan kita hadapi? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ketemu besok dan bye-bye. Baru kali ini nonton live di tidak iklan. Mantap itu. Oh, masih ada. Masih ada rukunya. Oke. Udah dulu John, biar nggak panik John.